Pemirsa, korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara melukai rasa pri kemanusiaan di masyarakat. Bantuan ini seharusnya sampai kepada masyarakat sesuai dengan porsi dan nominal yang telah ditentukan. Banyak masyarakat yang sudah didata dan seharusnya mendapat bantuan harus berlapang dada, karena bantuan sosial COVID-19 tidak pernah sampai di rumah mereka. Dan berikut liputan tim Delik RCTI dalam Mensos Kejeblos Bansos. Korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara melukai rasa pri kemanusiaan di masyarakat. Bantuan ini seharusnya sampai kepada masyarakat sesuai dengan porsi dan nominal yang telah ditentukan. Kini, sang menteri dari PDI Perjuangan dan 4 orang lainnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai tersangka oleh Komisi Anti Rasuah. Diduga karena dikorupsi, bantuan sosial yang diterima masyarakat justru tak setara dengan nominal yang seharusnya. Selain tidak sesuai, banyak masyarakat yang sudah didata dan seharusnya mendapat bantuan, akhirnya harus berlapang dada. Bantuan sosial COVID-19 tak pernah sampai di rumah mereka. Kue kaleng 2, sama minyak 2 liter, sama sarden 2, sama susu 1 dus. Sama yang satu setan ada 2. Kalau beras? Berasnya 10 liter. Kurangnya ya orang kita kan keadaan kita kan kayak gini. Jadi masih kurang lah gitu. Cuman 10 kilo bukan 10 liter. Kalau beras 10 kilo paling-paling cukup membuat 2 minggu. Inilah sisa bantuan sosial yang diterima Yanti yang bisa dinikmati dalam waktu setengah bulan. Bantuan inilah yang menjadi ladang korupsi Juliari bersama 4 tersangka lainnya. Manfaatnya ya karena kebantu lah buat makan sehari-hari gitu. Masalah ini enggak kayak kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin sampai enggak makan 2 hari. Jadi ada bantuan kayak begini, ya manfaatnya ya begini bisa makan. Korupsi hak masyarakat yang dilakukan Juliari Batubara menjadi aib pemerintah. Korupsi dana bantuan, mengambil sebagian dana dengan memanfaatkan keadaan pandemi tentu menjadi pertanyaan besar. Di mana nurani para tersangka? Seolah tak ada rasa iba dari mereka melihat banyak warga yang kesulitan menyambung hidup di tengah pandemi. Bantuan sosial yang menjadi harapan penyambung hidup justru dikorupsi. Seorang pria yang bekerja sebagai pengantar paket harian lepas bercerita kepada tim Delik. Bagaimana susahnya untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Meski sudah didata, kantong bantuan sosial tak pernah datang ke rumahnya. Pernah juga saya tanya sama RT-nya gitu kan. Saya tanya langsung sama RT-nya, RT, saya nggak dapat bantuan ini. Saya bilang, katanya sih belum, katanya. Cuman bansos itu udah pada dibagi-bagi, nggak tahu gimana apanya ya kan. Udah dikasih KTP, kasih KK, cuman belum pernah dapat sama sekali. Mengetahui bantuan sosial yang dikorupsi sang menteri membuat hatinya teriris. Namun Hendra hanya bisa pasrah. Sekarang bapak 2 anak ini hanya bisa berdamai dengan situasi. Kalau saat sekarang ini gimana ya? Saat sekarang ini sih sebenarnya sih butuh banget gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, kita udah pertanyakan tapi nggak dikasih sama dari RT-nya. Ya mau dibilang apa gitu kan. Ya bisa ya kita, apalagi saat sekarang ini kan nyari kerjaan susah ya, harus pintar-pintarnya kita gimana biar bisa buat makan, itu aja. Tim Delik sempat mewawancarai Menteri Sosial Juliari Batubara sebelum ditangkap oleh KPK atas tindakan korupsinya.
Kepada tim Delik, Juliari saat itu menyampaikan jika dana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 sangatlah terbatas. Ya, saya kira begini ya. Yang pertama harus diingat juga, saya yakin tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak. Saya harus pastikan itu sulit. Karena anggaran terbatas. Jika memang anggaran terbatas, lantas mengapa politisi PDI Perjuangan ini masih tega mengkorupsinya? Jika anggaran yang terbatas saja masih dikorupsi, bagaimana dengan anggaran yang lebih besar? Harus cepat. Kita ini kan sekarang harus cepat, kan begitu. Kan nggak mungkin juga, ya kan? Nah, jadi saya kira, apakah akan ada warga yang mungkin membutuhkan tidak dapat? Pasti ada. Korupsi bantuan sosial di tengah bencana memperlihatkan hati nurani yang sangat buruk kepada masyarakat yang sedang dalam keadaan sulit. Bantuan sosial yang dikorupsi Menteri Sosial hingga jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.